Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Arjurumiyah, yang mana terakhir kita ambil adalah bab Al-Ataf. Dan sudah kami jelaskan secara globalnya, Ataf terbagi menjadi dua, Ataf yang nasab sama Ataf yang bayan. Ataf bayan fungsinya adalah sebagaimana seperti na'at, ketika bentuknya dia ma'rifah, fungsinya adalah tawdih, memperjelas yang sebelumnya. Kalau dia nakirah, fungsinya adalah mengkhususkan, sebagaimana na'at juga demikian. Adapun ataf nasab, huruf-hurufnya sudah kami sebutkan. Pendapat yang sahih, ataf nasab itu hurufnya ada 9. Adapun yang mengatakan ada 10, itu mereka memasukkan imma termasuk huruf ataf. Namun yang rajih, imma bukan huruf ataf, tapi adalah harfun nasr, ada harfu tafsil. Nah, oleh karena itu huruf atafnya 9 saja sebutkan. Wa amma atfun nasaki, adapun ataf nasak, lihat catatan kaki nomor 1 bawah itu, ay wal ma'tuf bil harfi atfi nasnam, al ma'tuf bil harfi atfun nasakin, maksudnya adalah yang diatafkan dengan huruf itu adalah ataf nasak. Wa nasku ma jaa ala natmin wahid, aslinya naskun itu maknanya adalah sesuatu yang datang di atas satu susunan. Yuqalu hadha ala nasaqi kadha, dikatakan juga dalam ilmu bahasa Arab atau ungkapan ini seperti susunan yang ini, ay ala nadmihi, maksudnya sesuai dengan susunannya. Fayusamma at-tabi' al-madhkur nasaqan li'anna ma ba'da harfil atfi ala nadmin ala nadmi ma qablahu fi i'rabih. Perhatikan baik-baik, dinamakan yang isim yang mengikuti yang disebutkan ini adalah nasakon. Kenapa? Dikarenakan apa-apa yang setelah huruf ataf tersebut berada di atas susunan yang sebelumnya dari sisi i'rabnya. Ja'a zaidun wa amrun. Amrun seperti zaidun enggak? Seperti zaidun marfu'nya. Ra'aitu zaidan wa amrun. Satu susunan enggak? Satu susunan, satu i'rab dengan sebelumnya. Marabtu bi Zaidin wa Amrin. Amrin juga satu dengan Zaidin, sama-sama majrurnya. Paham? Paham insyaallah? Awa. Berikutnya. Fa huwa at-tabi'u alladhi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi harfun min hadhihi al-huruf al-'asharah. Yang mana ataf nasab itu adalah at-tabi', itu isim yang mengikuti, alladhi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi, yang diperantarai antara ataf tersebut dan antara yang diikuti dengan sebuah huruf daripada huruf-huruf 10. Paham ya? Jadi diperantarai. Ja'a Zaidun wa Amrun. Wawunya ini perantara namanya, huruf ataf. Paham ya? Bukan ja'a Zaidun Amrun, bukan. Ja'a Zaidun wa Amrun. Paham? Ya. Kemudian contoh yang lain, dhahaba Amrun summa Zaidun. Nah, antara Amrun dengan Zaidun diperantarai summa. Summa itu huruf ataf. Paham ya? Huruf ataf. Karena apa? Karena ataf nasak itu adalah apa? Adalah isim yang mengikuti sebelumnya tapi dikasih perantara di tengah-tengahnya.
perantaranya salah satu huruf ataf yang 10 kata beliau. Yang rajih ada 9. Wahia al-waw wal-fa'u wa summa wa hatta wa am wa au wa imma wa bal wa la walakin. Ini kalau antum perhatikan semuanya ada 10. Namun yang rajih ada 9 saja. Imma disendirikan karena imma adalah harfu tafsil. Huruf yang digunakan untuk merinci, bukan huruf ataf. Oleh karena itu sering antum jumpai sebelum imma ada waw. Nam za'a Muhammad za'a Muhammadun wa imma amrun wa imma nahwawunya itu atapnya imannya harfu tafsil. Paham ya? Harfu tafsil. Kita lihat. Fa sab'atul awal, maka huruf 7 huruf yang pertama wawu fa summa hatta am au ma imma, 7 huruf yang pertama ini taqtadi tasyrika fil i'rab wal ma'na. Menuntut atau mengharuskan sama-sama dari sisi i'rab dan maknanya. Paham belum? Sama-sama dari sisi i'rab dan maknanya. Maksudnya yang setelah huruf ataf ini sama dengan sebelumnya. I'rabnya dan maknanya, marfu'nya, mansubnya, majrurnya, maknanya juga sama. Kita lihat. Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid telah datang dan Amr juga datang. Sama-sama datang enggak? Sama-sama marfu' enggak? Na'am itu maksudnya. Paham salah ya? Sama-sama dengan sebelumnya dari sisi i'rab dan maknanya. Mafhum? Contoh yang lain. Ja'a Muhammadun fa'amrun. Telah datang Muhammad kemudian Amr. Sama-sama datang enggak? Sama-sama datang. Hukumnya sama-sama marfu' enggak? Marfu'. Sama maksudnya ya? Nah, jadi 7 yang pertama, 7 huruf yang pertama, al-waw wal fa thumma hatta au kemudian am, imma, nah 7 huruf ini barakallahu fikum itu isim yang jatuh setelahnya sama hukum dan i'rabnya dengan yang sebelumnya. Paham? Paham? Nah. Berikutnya. Kita lihat maksudnya dari sisi mana? Nomor 3 bawah itu. Qauluhu wal ma'na, nah sama-sama maknanya maksudnya bagaimana? Li'anna ma qablaha in kana musbatan fama ba'daha kadzalik. Wa in kana manfiyan fama ba'daha kadzalik. Maksudnya dilihat sebelum huruf ataf tersebut bentuknya musbat atau manfi. Musbat itu ditetapkan, manfi itu ditiadakan, makanya nafi. Paham ya? Seperti ja'a zaidun musbat enggak itu? Musbat. Kalau musbat setelahnya musbat, ja'a zaidun wa amrun berarti sama-sama datang. Semakna, se-i'rab. Paham ya? Nah. Kemudian kalau manfi seperti apa contohnya? Lam yaji zaidun wa amrun. Paham ya? Lam yaji zaidun wa amrun, sama-sama ditiadakan. Sama-sama maknanya ditiadakan. Paham maksudnya ya? Naam. Kemudian berikutnya kita lihat wa salatsatul baqiyatu, adapun 3 huruf sisanya taqtadi at-tasyrika fil i'rab faqat. Adapun 3 huruf sisanya itu mengharuskan sama-sama dari sisi i'rabnya saja. Berarti maknanya beda. Kenapa beda? Karena bal sama wala walakin itu nanti bedanya kenapa bedanya barakallahu fikum? Bedanya karena contohnya ja'a zaidun bal amrun. Ja'a zaidun bal amrun. I'rabnya sama-sama marfu', na'am, tapi maknanya lain. Maknanya lain. Ja'a zaidun bal amrun, telah datang Zaid, bahkan Amr yang datang. Berarti Zaid tidak datang gitu ya. Maksudnya ya. Nah, seperti itu ya. Maknanya berarti beda kan maknanya? Maknanya menetapkan setelah bal itu. Paham belum? Ja'a zaidun bal amrun, telah datang Zaid, bahkan Amr yang datang. Paham belum? Nah. La juga sama. Hanya sama-sama sebelumnya i'rabnya saja, maknanya beda. Ja'a Muhammadun la amrun. Telah datang Muhammad bukan Amr, berarti datang Muhammad. Tapi antara Muhammad dan Amr sama-sama marfu, maknanya beda. Ja'a Muhammadun la amrun. Telah datang Muhammad bukan Amr, berarti siapa yang datang? Muhammad. Amr enggak datang, tapi sama-sama marfu. Oleh karena itu beliau mengatakan 3 sisanya itu sama-sama di dalam masalah i'rabnya tapi beda maknanya. Apa maksudnya ya? Naam, gitu seperti itu. Walakin juga sama. Nah, walakin juga sama. Sama-sama fungsinya. Nah, barakallahu fikum, sama-sama apa? Sama-sama naam i'rabnya sama dengan yang sebelumnya, namun maknanya beda. Paham ya? Maknanya beda. Naam, seperti itu. Contohnya Muhammadun
laisa bisalihin lakin talihin, misalkan Muhammadun laisa bisalihin lakin talihin. Paham ya? Muhammad itu tidak saleh akan tapi dia talih. Talih berarti enggak baik itu. Nah, sekarang antara saleh dan talihin sama-sama majrur. Tapi maknanya sama enggak? Beda. Paham belum? Naam. Tiga itu yang i'rabnya saja yang sama. Marfu, marfu, mansub, mansub, majrur, majrur. Adapun tujuh yang pertama i'rab dan maknanya sama. Paham belum ini? Naam, mafhum? Nah, berikutnya. Fa'in atafta biha ala marfu'in rafa'ta. Jika engkau mengatafkan pada isim yang marfu', engkau harus merafa' juga. Ja'a Zaidun wa Amrun. Wa aw ala mansubin nasabta, atau kamu mengatafkan pada yang mansub, maka engkau harus menasab juga. Ra'aitu Zaidan wa Amran. Paham ya? Aw ala mahfudin khafatta. Hey, aw ala majrurin jararta. Maksudnya, kalau kamu mengatafkan pada yang majrur, mahfud, ya, engkau mengejarkan. Marartu bi Zaidin wa amrin, mafhum? Seperti itu. Aw ala majzumin jazamta, atau engkau mengatafkan pada yang majzum. Zaidun na'am barakallahu fikum lam ya'kul wa yashrab. Lam ya'kul wa yashrab. Lam ya'kul majzum wa yashrab ma'tuf pada ya'kul, sama-sama majzum. Paham soalnya ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Majzum, majzum, karena ini kaidahnya sudah kita lewati. At-tawabi' semuanya hampir mirip ya cara mengirabnya. Contohnya kalau misalkan sudah kita lewati na'tin wa na'tu 'alal marfu' marfu'un mislahu wal ma'tuf 'alal ma'fu' marfu'un mislahu. Paham ya? Wal badal 'alal marfu' marfu'un mislahu. Ana wa taukid 'alal marfu' marfu'un mislahu, itu sama semua itunya. Cuman tinggal diubah dikit-dikit saja. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Nahu wa shadaqallahu wa rasuluhu. Wa shadaqallahu wa rasuluhu. Ini di sini apa? Engkau mengatofkan yang marfu' pada yang marfu'. Sama. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, engkau mengatafkan sesuatu yang mansub pada yang mansub. Paham ya? Nah, seperti itu. Amanu billahi wa rasulih, engkau mengatafkan yang majrur kepada yang majrur. Wa nahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Syahidnya wa in tu'minu wa tattaqu, engkau mengatafkan yang majzum kepada yang majzum. Paham belum itu? Naam barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Kita ambil satu barakallahu fikum ma'ani daripada huruf-huruf ataf ini atau nasab ini. Wal wawu, fungsi wawu apa fungsinya? Li mutlaqil jama'. Wawu ini fungsinya hanya semata-mata menggabungkan saja. Menggabungkan na barakallahu fikum makna yang terkandung pada isim yang sebelumnya kepada yang setelahnya, atau makna yang terkandung pada isim setelahnya kepada yang sebelumnya. Menggabungkan saja. La tufidu ta'rif, la tufidu tarnam, la tufidu tertiban wala ma'iyatan, tidak memberikan faedah tertib urut, tidak pula memberikan faedah kebersamaan. Contohnya, ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Amr. Bisa datangnya berduaan, bisa Amr duluan baru Zaid, bisa Zaid baru Amr, enggak bisa memastikan datangnya ini setelah ini, enggak bisa. Hanya semata-mata memberikan faedah apa? Mutlaqul jama'. Paham ya? Nah, semata-mata nah melakukan pekerjaan bareng. Mereka bareng sama-sama melakukan pekerjaan, cuman bareng atau tidak enggak bisa memastikan. Kecuali kalau ada al-qarinah. Ada qarinah seperti ja'a Zaidun wa Amrun ma'an. Ada qarinah. Telah datang Zaid dan Amr bersamaan. Berarti sama-sama. Paham ya? Atau ada qarinah yang lain, ja'a Zaidun wa Amrun ba'dahu. Berarti Amr datangnya setelahnya. Tapi kalau enggak ada ba'dahu wala ma'an wala syai', enggak ada qarinah, kembali ke hukum asal, cuman sama-sama memberikan faedah, sama-sama melakukan pekerjaan. Apakah pekerjaan dilakukan setelahnya atau sebelumnya? Enggak bisa memastikan. Apakah sama-sama dikerjakan secara bersamaan? Enggak bisa memastikan. Apakah urut? Enggak bisa memastikan. Paham maksudnya ya? Paham insyaallah? Kecuali ada qarinah. Kita lihat. Nahu ja'a Zaidun wa Amrun. Telah datang Zaid dan Amr. Qablahu au ma'ahu au ba'dahu, ya kan? Amr itu datangnya bisa sebelumnya, bisa bersamanya, bisa setelahnya. Berarti qarinah. Paham maksudnya ya? Naam, barakallahu fikum. Naam, jadi perlu diperhatikan itu ya, perlu diperhatikan. Jadi enggak bisa kalian memastikan ja'a Zaidun wa Amrun bareng-bareng, enggak bisa. Naam, enggak bisa ya. Kita lihat dulu nomor 3 itu, datangnya nomor 3. Ai li mujarratil jama' bainal ma'tuf wal ma'tuf 'alaihi fil hukmi wal i'rab fala tufidu tartiban wala ta'qiban wala ma'iyatan. Penting banget ini. Maksudnya apa? Maksudnya semata-mata menggabungkan antara isim yang diikuti
dan isim yang mengikuti di dalam hukum dan i'rabnya saja, tidak memberikan faedah tertib urut wala ta'kid, tidak pula ta'kid. Ta'kid itu an-nasani ba'dal awal, ya paham ya, yang kedua setelah yang pertama secara urutan itu, atau tenggang-tenggang waktu wala ma'iyah atau bersamaan, enggak bisa memberikan faedah seperti itu, paham ya. Berbeda dengan apa, summa sama fa. Kalau summa sama fa nanti bisa, summa sama fa bisa nanti, maksudnya ya na barakallahu fikum, seperti itu, paham insyaallah ya. Jadi wawu ini semata-mata limutlaqil jama' semata-mata hanya untuk apa, memberikan faedah jama' sama-sama melakukan pekerjaan. Namun pekerjaan itu apakah dilakukan dengan berbarengan? Wallah alam. Apakah si A duluan atau si B duluan? Wallah alam. Paham ya? Nah, kemudian apakah barakallahu fikum secara urutan? Wallah alam juga. Yang jelas apa? Enggak bisa memberikan faedah tertiban wala ma'iyatan wala ta'qiban. Paham ya? Tanpa adanya qarinah. Tanpa adanya qarinah. Kalau ada qarinah baru kita bisa berpikir kembali. Naam. Kita lihat berikutnya, wal fa'u li tartib wa ta'qib. Fa artinya kemudian, tapi fungsinya tartib harus urut. Tartib itu an-nasani ba'dal awal. Tartib itu maksudnya yang kedua itu setelah yang pertama, urut. Wa ta'qib, na'am ta'qib barakallahu fikum, an-nasani ba'dal awal. Ta'qib apa ta'qib? Bila muhlah, tanpa tinggang waktu. Kita lihat nomor satu bawah itu. At-tartib huwa ay kaunu ma ba'daha waqi'an ba'da ma qablaha. Tartib maksudnya adalah keadaan yang setelahnya itu terjadi setelah yang sebelumnya. Ja'a Zaidun fa Amrun. Telah datang Zaid kemudian Amr. Nah, Amr datangnya setelah siapa? Setelah Zaid. Tapi diiringi dengan tenggang waktu atau tidak? Kita katakan tidak. Paham ya? Benar-benar ja'a Zaidun fa Amrun berarti telah datang Zaid kemudian Amr, langsung gitu, tanpa diiringi dengan tinggal waktu. Apa maksudnya? Dan urut Amr setelahnya. Berbeda dengan summa. Kalau summa nanti ja'a Zaidun summa Amrun, artinya sama-sama kemudian, cuman bedanya ja'a Zaidun summa Amrun, telah datang Zaid kemudian Amr, itu datangnya bisa jadi setelah satu jam kemudian, sehari kemudian, diiringi dengan tinggal waktu datangnya, cuman setelah Zaid Amr datangnya. Paham belum bedanya? Bedanya itu kalau fa itu artinya kemudian, cuman tanpa diiringi dengan waktu, jadi datangnya setelahnya langsung gitu loh. Tapi kalau summa itu artinya juga kemudian, tapi diiringi dengan tinggal waktu, datangnya mungkin setengah jam, satu jam kemudian, sehari setelahnya, bisa nggak? Bisa, kita lihat. Intinya tinggal waktu, tau tinggal waktu nggak? Tinggal waktu itu nggak langsung datang gitu loh. Ja'a Zaidun fa Amrun. Telah datang Zaid kemudian Amr. Datangnya langsungan enggak? Langsungan datangnya. Langsungan. Karena lah bila muhlah ini lo bawa perhatikan. Ta'kid perhatikan nomor 2 itu nanti teman-teman hafal tuh. Ai wuqu'ul ma'tuf na'am 'aqba al ma'tuf 'alaih bila muhlah. Terjadinya isim yang diikuti. Paham ya? Nah, terjadinya isim yang barakallahu fikum yang diikutkan itu apa ya? Terjadinya isim yang mengikuti na'am barakallahu fikum jatuh langsung setelah isim yang diikuti bila muhlah tanpa tenggang waktu. Oh, tenggang waktu enggak tuh? Apa? Ja'a Zaidun fa Amrun. Telah datang Zaid kemudian Amr. Amr datangnya kapan? Tadi. Langsung atau diiring dengan waktu? Langsung. Pakai fa. Tapi kalau antum inginkan Amr datangnya setelah 2 hari, berarti pakai summa. Ja'a Zaidun summa Amrun. Kita lihat summa. Atau sebelumnya ayatnya itu nahwu summa amatahu fa akbar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya dan akhirnya apa, orang tersebut pun dikuburkan. Nah, kemudian dikuburkan. Nah, nguburkannya itu kapan nguburkannya? Ya setelahnya. Setelah mati dikuburkan. Nah, enggak mungkin kan setelah dikuburkan setelah 1 bulan, 2 bulanan mungkin. Apa maksudnya ya? Nah, yang kedua, wa summa litartib wa tarahi. Summa litartib wa tarahi. Tartib maknanya urut. Yang kedua setelah yang pertama. Tarahi itu yang kedua setelah yang pertama tapi diiringi dengan tenggang waktu. Oh, tenggang waktu antum? Tenggang waktu itu enggak langsungan gitu loh. Setelah 1 jam berarti kan enggak langsungan. Setelah sehari langsungan enggak? Enggak langsungan, pakai summa.
Lihat. Nahwu summa idza syaa'a ansharahu. Nah, di sini kalau antum perhatikan barakallahu fikum. Naam barakallahu fikum terjadinya, naam barakallahu fikum tidak langsungan, tapi jika Allah Ta'ala menghendaki. Nah ya, naam jika Allah Ta'ala menghendaki, ini sambungan dari surat Abasa itu ya, bisa dilihat sendiri. Intinya contoh yang lain biar antum enggak bingung. Ja'a Zaidun thumma Amrun. Telah datang Zaid kemudian Amr. Amr datangnya kapan? Setelah Zaid. Tapi langsungan enggak? Enggak langsungan. Mungkin setelah 1 jam kemudian, 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, sehari setelahnya. Mungkin enggak? Mungkin pakai summa. Paham belum antum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, atau tazawwaja Muhammad, nah. Tazawwaja Muhammadun bimra'atin summa nam waladat minhu waladan, misalkan. Paham ya? Muhammad menikah dengan seorang wanita kemudian telah lahir darinya seorang anak. Nah, lahirnya kapan? Langsungan atau kemudian pakai yang summa? Summa, enggak mungkin langsungan kan? Jadi dengan waktu gitu loh, paham ya? Pakai summa. Itu cuman kaidah asalnya seperti itu. Beda dengan wawu. Kalau wawu semata-mata sama-sama melakukan pekerjaan, tapi pekerjaan dilakukan barengan atau tidak? Wallah alam. Dilakukan setelah siapa? Wallah alam. Urut atau enggak? Wallah alam. Kecuali ada qarinah baru dipastikan. Kalau pakai wawu. Pakai fa artinya kemudian, tapi tanpa tinggal waktu, langsungan gitu. Kemudian setelah langsung. Kalau pakai summa artinya kemudian, tapi kemudian diiringi dengan tenggang waktu. Paham? Paham? Ewa. Seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Untuk masalah hatta insyaallah kita tunda pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.